ada pucuan tempat ini yang paling terpencil di Sidoarjo. Kita perjalanan tadi para kepala dinas berjalan dari Sidoarjo kurang lebih menempuh perjalanan 1 jam. Ya, pakai perahu dan ingin memastikan apakah di masa pandemi COVID ini siswa-siswa itu belajarnya efektif. Ya, kita lihat karena ada tatap muka. Kenapa ada tatap muka? Karena di sini nol untuk terpapar COVID di sini nol. Jadi di sini seminggu masuk itu adalah penguatan target-target kurikulum yang sesuai dengan digariskan dengan kurikulum dikerjakan bersama guru. Nah, guru sebagian besar guru-guru di sini adalah dari rumahnya di Kota Sidoarjo. Perjalanan di sini ada yang naik perahu, ada yang naik sepeda motor, dan mereka juga diberikan tunjangan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehari Rp20.000 untuk transportasinya. Nah, ini semata-mata yang di daerah sini, daerah Kalikajang, Pucuan, daerah Pucuan ini potensi untuk menyumbang PDRB ini sangat tinggi karena daerah tambak. Maka sumber daya manusianya mulai anak, kemudian dari para petambaknya dan lain sebagainya harus kita perhatikan. Dan ini menjadi sarana juga prasarana jalan. Tadi ada 3 usulan bagi mereka, terutama jalan akses menuju kota ini pada saat hujan, Kalikajang dan Trucuan itu nanti tahun 2021 ini akan kita paving, ya, pasang brikes cor, ya, supaya lebih mudah aksesnya. Yang kedua, untuk pengembangan teknologi informasi, kita kerjasama dengan Telkom atau lainnya untuk memperkuat sinyal-sinyal di sini, sehingga masyarakat di sini lebih banyak mendapatkan informasi pembangunan yang ada di Jawa Timur pada khususnya. Yang ketiga, menaikkan ruang ini, karena secara fisik ruang ini masih perlu banyak perbaikan. Insya Allah ini menjadi PR kita bersama, apakah ini bisa dimasukkan di P atau tahun 2021 itu menjadi 2021 akan menjadi prioritas. Mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi solusi bersama ketika ada masyarakat kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hal pembangunan atau pembelajaran. Terima kasih.